Push gitu. Takut sama Japran. Eh, adek ya. Japran. Bukan deh. Bukan Japran deh. Assalamualaikum. Halo sahabat Derungkat, ketemu lagi dengan kami Derungkat Family. Hari ini hari Sabtu tanggal 3 Februari tahun 2024. Kami dari keluarga Yusdi akan camping di Tiris Pisan Village bersama dengan orang tua dan para sepupu kami. Tiris Pisan Village ini berada di daerah Puncak 2. Kali ini kita akan melewati jalan Gunung Batu yang katanya lebih lancar dan jalurnya tidak terlalu ekstrim. Nah, untuk kali ini karena lebih dekat dari rumah, kami melewati Jonggol. Dari rest area Jonggol, lurus aja ikutin jalan sampai nanti ada papan nama Pesantren Andalus. Nah, harusnya jalurnya dari kami itu sebelah kanan ya, tapi karena kelewat tadi jadi kami putar balik dulu. Jadi ada yang sekarang sebelah kiri. Masuk aja ke gang ini. Nah, ini dia Pesantren Andalus. Kita masih ngelewatin pesantren ini, ikutin jalan aja. Jalannya memang sempit, berkelok-kelok dan pas banget untuk dua kendaraan. Tapi alhamdulillahnya hari ini cerah, jalanannya juga sudah bagus, pemandangannya juga bagus banget. Masya Allah. Sebenarnya Tiris Pisan Village ini juga sudah ada ya di Google Maps, jadi lebih gampang, tinggal ikutin Google Maps-nya aja. Tetap berhati-hati ya sahabat, karena suka banyak juga kendaraan dari arah berlawanan.
sekitar 1 km sebelum sampai di Tiris Pisan sedang ada pengecoran jalan, jadi agak terhambat karena kita harus bergantian dengan kendaraan yang lain. Alhamdulillah, sampai juga kita di Tiris Pisan Village. Karena kabut sudah mulai turun, jadi kami langsung set up tenda aja. Alhamdulillah, pas banget tenda selesai kita bangun, sudah pasang flysheet juga. Kabutnya mulai lebih banyak turun beserta dengan gerimis. Masya Allah, sejuk banget udaranya. Selamat pagi. Pagi ini kita di Tiris Pisan Village. Adanya di puncak 2. Ini bagian pintu masuk dekat reception dan langsung tempat glampingnya. Nah, ini glampingnya. Cuman ada berapa nih? 4 glamping. Ini adanya di dekat pintu masuk tadi ya. Tempat apa nih? Ini juga kayaknya camping ground kali ya. Soalnya banyak air-air itu. Buat sholat Jumat kali. Ini di lapangan. Nah, ini glampingnya. Bagus ya. Pengen naik tapi ada orangnya. Iya, makanya pengen lihat dalamnya. Semuanya ya, keisi. Ini tempat mancing ya? Yang ini bukan sih? Iya kan? Ini kata sih tempat mancing, cuman nggak tahu nih bisa ada ikannya atau enggak di sini. Nah, bagian sini seperti ada teater. Ini kalau ada acara-acara bisa di sini nih teaternya. Sini. Villa-villa, tapi belum selesai kayaknya nih. Masih pembangunan juga di bawah. Oke. Okay. Nah, di bawah sini area camper van. Ini areanya, ini parkirnya. 1, 2, 3, 5, 6 sampai ke bawah sini. Nah, untuk yang camping ground parkirnya di sini. Lumayan jauh. Tapi bisa drop off-nya di sini. Camping ground-nya tadi di belakang musola. Itu ada minimarket. Sini ada musola. Agak musolanya. Assalamualaikum. Nih. Blok kita di atas sebelah sana. Di sini juga masih bisa nih buat camping.
Rumputnya juga bagus, ada buat aliran listriknya juga. Terus dekat dengan toilet juga di sini, toiletnya. Ini bagus banget deh rumputnya, terawat banget. Nah ini apa ya, masih kosong sih lahannya, cuman ada kayak jembatan hiasan ini sama air terjun mini sini. Viewnya ini ke atas ada bola. Apa nih? Olahraga. Oh, ini untuk olahraga. Untuk kegiatan mungkin kalau ada korporat kali ya. Luas juga lapangannya. Di atas juga ada masjid tapi belum selesai dibangun. Iya, bisa juga. Hah? Ada juga di atas. Villa yang lagi camping di blok atas kita ini ada dua tenda. Coba sekarang kita ke atas. Apa di atas nih? Ada penginapan. Nih dah penginapan nih kayaknya, villanya nih. Ini ada camping ground lagi di sini nih. Tuh. Enak di sini. Rumputnya bagus. Terawat sekali. Nah, ini blok kita nih. Tenda kita totalnya ada 9. Dekat sama musola, api unggun. Sini juga bisa. Ini bisa parkir di sini enggak? Kita. Kita juga bisa parkir di sini. Enggak sama turunnya. Nah, sebelah sininya dekat sama toilet. Sama minimarket. Nah, sebelah minimarket ada taman kelinci. Tuh, tapi kelincinya belum terlihat. Taman kelinci. Di atasnya taman kelinci ini ada kolam renang. Tuh kolam renangnya. Oh, bersih kolam renangnya, ada dua kolam. Ini yang lebih pendek untuk anak-anak. Ini yang lumayan dalam. Bersih ya kolam renangnya. Ada tempat santai-santainya juga di sini. View-nya bagus bawah. Tenda kita di bawah. Bagus ya. Ini minimarketnya lengkap. Kalau kita kurang-kurang bahan makanan atau butuh air minum, bisa beli di sini. TV juga. Toilet pria. Lihat toiletnya. Nah, ini toiletnya. Bersih. Ada toilet duduk, ada 4 pintu. Bersih. Ini ada toilet jongkoknya. Satu lagi rusak. Nah, ini restonya. Di sini cuma ada kopi-kopi. Lengkap, enak. Makanan berat adanya juga di sini.
yang penting tempat sampahnya biar selalu bersih. Ayo Jen, main lagi. Ini blok kita nih, dekat dengan musola. Ini musolahnya. Mana bola? Sore-sore. Kosong tendanya. Ada api unggun. Deket banget kita sama toilet. Halo guys, aku lagi makan. Makan apa? Makan ayam kriuk. Ayam kriuk apa? Abon. Pinternya. Madepnya ke bunda dong. Habis? Mantap guys, gitu dong. Mantap. Depan bunda. Mantap. Tambah. Halo. Tambah. Haji. Malam ini tidak terlalu banyak kegiatan. Alhamdulillah cuacanya juga cerah, tidak ada hujan atau gerimis lagi. Jadi anak-anak juga bisa main di luar tenda sambil menikmati api unggun. Dan ada juga kami yang sedang menikmati makan malam. Pagi ini juga cuaca sangat cerah, jadi sangat jelas terlihat bukit-bukit yang ada di bawah camping ground kami. Sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, and comment, dan share ya. Sampai di sini dulu cerita camping kami di Tiris Pisan Village. Nantikan lagi cerita camping kami di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum. Dah.